sudah jatuh tertimpa tangga pula, itulah yang sedang dihadapi oleh AKBP Erwin Pratomo. Ia baru saja mengalami hal menyakitkan, diselingkuhi sang istri. Lebih menyakitkan lagi, ternyata selingkuhan sang istri adalah bawahannya di Polres Bau-Bau. Selingkuhan sang istri adalah Kasat Lantas Polres Bau-Bau Ibtu Jajat Sudrajat. Sang istri dan sang selingkuhan langsung diberikan sanksi. Tak disangka, AKBP Erwin Pratomo ternyata juga dicopot dari jabatannya sebagai Kapolres Bau-Bau. Padahal jabatan yang diembannya baru saja didapat. Namun itulah konsekuensi yang harus diterima jika melanggar aturan. Kejadian tersebut menambah daftar panjang buruknya citra Polri saat ini. Diduga buntut dari istri selingkuh, AKBP Erwin Pratomo dicopot dari jabatan Kapolres Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. AKBP Erwin Pratomo dicopot selang beberapa hari setelah kabar pencopotan sang istri Tari Pratomo dan Kasat Lantas Polres Bau-Bau Ibtu Jajat Sudrajat. Diketahui, muncul dugaan hubungan gelap antara Ibtu Jajat Sudrajat dengan istri AKBP Erwin Pratomo, TE.